Ratusan warga perumahan Kampung Siger Desa Bernung, sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi sudah memadati lokasi perumahan Kampung Siger, dengan menantinya kedatangan seorang putri Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan sebagai calon DPR RI Dapil Lampung 1. Kedatangan putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan, melakukan kampanye politiknya di 9 titik wilayah Kecamatan Gedong Tataan, salah satunya di Desa Bernung, tepatnya di perumahan Kampung Siger, pada Selasa 16 Desember 2024. Melihat antusiasme warga Bernung, setibanya Putri Zulkifli Hasan pada pukul 9 tadi pagi, ia yakin PAN akan kembali berjaya di pemilu 2024. Perempuan berhijab yang akrab disapa Putri Zulhas itu hadir di perumahan Kampung Siger Bernung itu didampingi oleh Ketua DPD PAN Pesawaran Paisaludin, Edi Agus Yanto calon DPRD Provinsi Lampung, dan calon DPRD Pesawaran Sabtoni, serta Muklis SPD calon DPRD Kabupaten Pesawaran Dapil 1 Kecamatan Gedong Tataan. Mengawali sambutannya, putri kandung dari dedengkot Partai Politik PAN menyampaikan soal bagaimana memilih pada saat 14 Februari 2024 mendatang, dirinya menyatakan bahwa pertama-tama ia mengatakan pemilih membuka surat suara warna kuning untuk DPR RI. Dia menyampaikan agar mencari Partai Amanat Nasional, PAN, nomor urut 12. Insya Allah manfaatnya kembali ke kita semua yang ada di sini. Amin ya Rabbal. Terakhir Putri minta doanya, minta dukungannya, karena tanpa doanya ibu-ibu, tanpa doanya bapak-bapak, Putri ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, tapi dengan doanya ibu-ibu, dengan doanya bapak-bapak semua, insya Allah Putri bisa jadi anggota dewan yang amanah. Buat yang terbaik untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Habis ini Putri izin langsung pamit ke lokasi selanjutnya. Walaupun singkat, mudah-mudahan silaturahmi kita nggak cuma buat pemilu ya Bu. Yeah. Ini akan menjadi tali kekeluargaan, persaudaraan. Amin. Insya Allah kita kompak selalu. Amin. Selalu kita ketemu 14 Februari di TPS masing-masing. Amin. Di samping acara penjelasan tentang tata cara pencoblosan itu, semua panitia dan anggota serta masyarakat desa setempat berjoget ria sambil menyanyikan lagu Yel-Yel yang diikuti kurang lebih 500 orang. Warga yang telah menjadi sukarelawan partai diminta kesediaannya untuk memilih calon DPR RI nomor urut 1 atas nama Putri Zulkifli Hasan, terangnya. Dari Bernung, tim Bintang 38 Enal Prabu menginformasikan.